aku akan sulap Adeyanda. Bim salabim, ada kadabra. Halo Sobat Nala, sekarang kita akan membuat dorayaki. Nah, bahan makanan yang kita butuhkan adalah biskuit, terus susu, telur, kubur. Nah, itu tadi bahan makanannya. Sekarang bahan untuk adonan itu mangkok. Yuk kita masak sekarang. Nah, ini bahan-bahannya. Ada susu, telur, apa ini? Biskuit. Sebentar. Tapi kayak ada yang kurang nih. Oh iya, baking powder. Tapi gimana ya baking powdernya? Aku sulap aja ya. 3, 2, 1. Nih, the baking powder. Let's get started. Yay, yuk kita mulai. Jadi pertama kita taruh biskuitnya. Banyak banget. Taruh ya. Wow. Kita mau taruh ini, tapi yang putih-putihnya jangan lupa ya dikeluarin. Ini kita harus pisahin dulu. Semuanya ya. Tapi kalau misalnya kecampur di sini nggak bisa. Tapi aku harus ambil tempat. Tapi mana ya tempatnya? Sulap lagi. 3, 2, 1. Tuh, ye. Udah ada tempatnya. Jadi yang aku udah hitungin aku taruh. Wow. Si biskuitnya. Nah, di situ biskuitnya ini kita hancurin. Oke, aku sulap lagi. Ini nanti tiba-tiba hancur, oke? 3, 2. Nih. Wow, udah hancur. Nih. Tunjukin. Nah, sekarang aku taruh si biskuitnya di mangkok ini. Kan telurnya belum. Aduh. Kita pecahin telurnya ya. Yeay. Oh, rapi banget ya. Kita aduk. Setelah seperti ini, kita taruh biskuit tadi yang kita udah hancurin. Dikit-dikit ya. Ini semuanya nih. Oke. Satu gelas. Sambil joget biar juga boleh supaya nggak bosan. Joget, harus joget kalau mau masak. Habis itu kita taruh susu, tapi susunya aku mau taruh gelas dulu ya. Yes, udah cair susunya. Ini. Oh, segitu aja ya dulu. Terus kita, tapi kayaknya ini kurang ya. Oh iya, lupa. Kita harus masukin baking powdernya dulu. Segini ya. Oke. Kita aduk. Diaduk sampai rata banget. Nah, ini dia jadinya. Setelah udah diaduk gitu,
kita tutup pakai kain ya. Aku magic lagi kainnya. Bim, salah bim, ada kedepan. Kita tutup pakai kain yang ada di rumah. Kita tutup selama 20 menit. Gimana ya cara kita tunggu 20 menit? Aku sulap ini menjadi timer, oke? Bim, salah bim, ada kedepan. Ini dia. Oke, sekarang aku set ya. Mana ya? Nih, udah 20 menit. Oke. Oke, sekarang sambil nunggu aku mau tiktokan ya. Udah selesai. Oh iya, lupa. Ini harusnya aku campurin buttercream. Tapi ini mana buttercreamnya? Kita sulap. Ini jadi buttercream. Ini aku pegang. Bim, salah bim, ada kedepan. Yeay! Berhasil jadi buttercream. Bisa pakai buttercream selai sama coklat. Terus nanti kita campurin. Kan kita tuh udah, apa ini namanya? Udah campur creamnya. Terus kita campurin sama bubuk creamnya secukupnya ya. Nah, ini aku udah campur nih, hasilnya seperti ini. Oke. Terus sekarang itu kita, nah sekarang kan aku mau goreng. Tapi kalau aku goreng sendiri nggak bisa, harus ada Yandanya. Aha, aku akan sulap ada Yanda. Bim salabim, ada kadabra. Apa sih lah? Bantuin masak aku ini. Ya Allah, Yanda lagi ada tamu, lagi ngobrol sama orang, langsung deh hilang pindah ke sini. Ini kenapa? Mau bikin apa kamu? Ini aku mau bikin dorayaki. Oh, dorayaki. Oh, yang kemarin kita rencana mau bikin itu ya? Iya, kan ini udah janji. Oke deh, ya wis. Ini sekarang karena goreng harus orang gede ya. Jangan malah, bahaya ini soalnya. Ya makanya aku mau pada Yanda. Oke ya. Oke lah, sekarang kita... Kita bulatnya sama nanti. Aduh, aku takutnya gak berhasil. Semoga lah, semoga berhasil. Oh, kecil banget. Oke. Ini kita tambahin agak banyak ya Yanda ya. Coba segini dulu. Kecilan apa enggak nanti kita lihat. Nanti. Oke. Oke. Kita lihat kok enggak rapi ya? Enggak apa-apa lah yang kalau enggak rapi yang buruk ini juga. Sampai bolong-bolong. Yanda, aku boleh tungguin sambil TikTok enggak? Boleh. Oke, dadah. Di sini aja TikTokannya. Mana lagunya? Lah. Nah, sini lah, kamu. Ayo Yanda, semangat dong. Jangan putus asa. Nih, kita tunggu lah sampai ada apa kayak bubble apa bolong-bolong gitulah. Pokoknya kita nyanyi. Ayo Yanda. Enggak. Cepat sampai gitu ya. Bolong-bolong. Harusnya kan dorayaki itu bulat. Nah, ini kok benjol. Enggak apa-apa itu. Ini namanya itu dorayaki benjol. Karena dorayakinya tuh lagi kayak sakit gitu abis tadi kan kita ya jadinya apa benjol dianya. Jadinya benjol. Nah, sih itu udah bolong-bolong tuh. Tapi kita jalan dulu. Ayo. Oke, ini dorayakinya agak benjol. Kita lihat nih udah bintik-bintik ini yes. Berarti kita lihat bawahnya. Yes, yes sudah matang. Sudah. Oke. 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 Nah, ini kita bikin porsi kecil. Kecil soalnya karena cuman kita berdua. Karena kan ini kan 4. Nanti kan ditumpuk kan ya. Jadi untuk kita berdua doang pas. Yuk, kita sekarang
proses selanjutnya. Oke, sudah jadi lah. Yes, sudah. Oke, ini bentuk penampakannya seperti ini. Sekarang kita kasih krim yang tadi udah kita pisahin. Yanda maunya yang gede atau yang kecil? Terserah, Nala mau yang mana? Aku yang gede, soalnya dari awal sampai akhir aku semua yang bikin. Oke, boleh. Yanda sih sebagai asisten, mengikuti bosnya aja lah. Ini cuma asisten apa ini namanya? Asisten cooking. Bener. Cooking asisten. Boleh gak aku langsung taruh aja ya? Yanda kata waktu aku ini kan ala Nala, terus aku pengen bikinnya di tengah aja. Oh, di tengah aja. Nah. Oke, sekarang aku mau tutup. Yanda tuh. Kan kayak gini. Sekarang kita tumpuk. Yes. Kan. Digemes-gemes caranya. Oh, harus digemes-gemes. Harus digemes-gemes biar nempel. Setelah itu? Setelah itu kita. Ini udah jadi berarti. Iya, ini udah jadi tapi nih, kita harus. Nih, lihat nih. Hasilnya kan. Kayak gini nih. Yang Yanda, yang Oke, okay, sekarang kita potong. Ini bisa dulu ya. Sekarang kita makan. Yeay, udah jadi deh dorayaki ala Nala. Keren ya, dari penampakan dan rasanya pasti lezat. Nah, buat kalian yang mau bikin, silahkan bikin loh, gampang ya Nala ya. Apalagi gampang. Bikinnya bareng siapa? Bareng-bareng keluarga. Pasti seru. Sobat Nala, jangan lupa mencoba di rumah ya.